Mantan vokalis grup band rock Dewa 19 Ari Lasso ternyata adalah salah satu musisi Indonesia yang sangat mengagumi Ariel Noah. Menurut Ari Lasso, Ariel Noah adalah salah satu penyanyi Indonesia yang mempunyai kemampuan sangat berbeda dibandingkan penyanyi lainnya. Salah satu faktor yang membuat Ari Lasso kagum adalah kemampuan Ariel Noah ketika menyanyikan lagu-lagu Noah ataupun lagu Peter Pan. Ari Lasso menilai, karakter suara Ariel Noah sangat pas dengan berbagai lagu yang ada di dalam album Noah ataupun album Peter Pan. Menurut Ari Lasso, hal itu tidak terlepas dari timbre suara yang dimiliki oleh Ariel Noah. Mantan vokalis Dewa 19 itu menyebut, Ariel Noah mempunyai frekuensi suara yang bisa menusuk perasaan para penggemar musik Indonesia yang mendengarkan lagu-lagu Noah. Hal itu dikatakan oleh Ari Lasso dalam podcast di kanal YouTube Rolling Stone Indonesia beberapa waktu yang lalu. Menurut salah satu penyanyi terbaik Indonesia itu, suara Ariel Noah tidak sama dengan penyanyi lain di industri musik tanah air. Ari Lasso menyebut, ada penyanyi yang cuma bisa menyenangkan dada dan menggetarkan telinga para pendengarnya. Selain itu, ada juga penyanyi yang hanya mampu membangkitkan kesedihan dan kemarahan para penggemarnya. Namun, Ari Lasso menilai Ariel Noah tidak seperti itu. Mantan vokalis Dewa 19 itu menyebut, siapapun yang mendengarkan lagu-lagu Noah akan merasakan kegelapan dan kepedihan dari suara Ariel Noah. Meskipun demikian, Ari Lasso menilai Ariel yang sekarang sangat berbeda dengan Ariel versi ketika masih bersama Peter Pan. Salah satu vokalis terbaik Indonesia itu mengaku tidak menemukan Ariel yang klasik seperti zaman dulu. Dia mencontohkan penampilan Ariel Noah yang saat ini jauh lebih klimis saat tampil dalam konser musik ataupun festival musik. Ari Lasso menganggap penampilan Ariel Noah saat ini membuat dirinya tidak nyaman. Selain itu, Ari Lasso juga menyebut ada sesuatu yang hilang dalam diri Ariel Noah. Kalau menurut pendapat kalian, apakah memang ada sesuatu yang hilang pada diri Ariel Noah seperti ucapan mantan vokalis Dewa 19 Ari Lasso? Jangan lupa like, share, serta subscribe channel YouTube Waktunya Musik agar terus berkembang ke depannya ya.